Selamat pagi, nama saya Arlin. Saya Sigit Diana. Saya orang tua dari murid Calvin Giandra. Saya tahu sekolah TK eksperimental ini dari saudara ya, dari sepupu saya. Ayah dulu kan? Ibu lah, tadi kan yang mulai ibu. Oh, aku perkenalan yang mulai ya. Oke, monggo. Ya. Oke, saya Putra Setio, biasa dipanggil PS. Saya, kami orang tua dari Salom, calon murid TK di Mangunan ini. Halo, nama saya Lydia. Saya juga kami adalah orang tua dari Salom, peserta didik TK Mangunan 2022. Alasan kami kenapa menyekolahkan anak kami di sini, yang pertama rumah saya dekat, yang kedua saya yakin anak saya akan berkembang dan mendapatkan pendidikan karakter yang baik di sini. Karena kami rasa sekolah di sini itu sekolah alam yang terbuka, terus sesuai dengan kepribadian anak kami yang senang bergaul, senang bersosialisasi dan eksplor ya. Ya, lebih ke eksplor untuk perkembangan diri anak itu sendiri. Dia suka main, dia suka ngeksplor, dia suka ke kali, dia suka ke sawah, dia suka main ke kolam, suka main-main ikan lah, seperti itu. Oke, harapannya. Oke, harapan saya untuk anak saya terutama yang dari sekolah ini. Menjadi anak yang bahagia, yang ceria, yang berpribadi kuat, ya, benar. Berkepribadian kuat. Terus berguna bagi orang lain juga. Sama-sama punya peran lah, jadi anak juga berguna di keluarga, sekolah juga berguna untuk masyarakat, dan semakin dikenal luas ya, bahwa sekolah ini cukup berbeda. Sekolah yang mengenalkan tentang akhlak, tentang kemampuan anak, tadi yang selalu dibilang sama Romo, gak ada anak yang bodoh. Saya Dian Ananto, ini ayah dari anak Theo, Rafael Mateo. Saya Anastasia Kurniasari, orang tua dari Christian Marcelo Prasetyo yang saat ini akan masuk di TK eksperimental Mangunan. Namanya siapa? Nama saya Sabrina. Nama saya Galih. Ini nama siapa? Bara. Dapat info sekolah dari mana, Pak? Dari mana? Dari saya melihat dari aktivitas dan untuk pembelajarannya itu cukup baik. Kenapa milih di sini karena itu? Dekat rumah ya, jadi dapat info ya dari tahu sendiri lah, maksudnya sekolahnya di sini ada Mangunan dekat rumah gitu. Kakaknya dulu sekolah di sini. Kakaknya juga, juga sekolah sini. Tapi kenapa milih di sini tuh karena kakaknya di sini dulu. Sebelum kakaknya kesini tuh milih kesini karena asik kayaknya ya. Belajar sambil bermain, jadi anak tidak melulu ditekan pelajaran atau teorinya saja, tetapi diimbangi juga dengan atau difokuskan atau diutamakan dengan pembentukan karakter anak. Itu aja sih Mas, udah baik sih sebenarnya. Selain gedungnya keren, juga kalau lagi cerita-cerita sama saudara, sama tetangga gitu, sekolah ini menerapkan apa ya? Halo, aku Dayu. Aku anak yang pintar. Mau pulang. Oke, kenapa pilih sekolah di Mangunan? Nguangke bocah atau membocahkan si anak seperti itu. Jadi hal pertama yang paling penting itu sekolah itu anak. Itu yang paling membuat saya itu pengen anak saya sekolah di sini. Asik, kalian asik sekali. Dayu suka di sini? Suka. Temennya banyak ya? Iya. Iya. Mungkin bisa ada yang mau main bola, sekarang pada pulang Dayu. Semoga bisa bekerja sama dan bisa menjadi guru juga untuk orang tua, untuk guru-guru di sini, mendidik Salom dan anak-anak yang lain. Kita sebagai orang tua harus pahami bahwa anak tidak selalu sama dengan anak yang lain. Mereka unik. Bahagia sekolah. Dayu mau ngomong sesuatu, kamu harapannya apa sekolah di sini biar apa? Karena aku suka tempat ini. Sekolah Mangunan semakin sukses.
Thank you.